Bagaimana pelaksanaan akikah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayuh ikhwan zani Allah wa rahimani wa rahimakumullah. Akikah itu dilakukan pada hari yang ketujuh dari kelahiran anak kita. Di hari yang ketujuh itu kita memberi nama yang baik, memotong rambutnya, kemudian bersedekah seberat rambut yang kita potong dari anak kita itu. Kemudian mengakikahkannya, menyembelih hewan, kalau untuk anak laki-laki dua, untuk anak perempuan satu ekor. Kemudian ya, ini kalau bisa sembelih dengan tangan kita sendiri, kalau mampu kita menyembelih, tapi kalau tidak serahkan kepada orang yang ahlinya dalam menyembelih. Kemudian dagingnya dimasak, kemudian dibagi-bagikan kepada tetangga, orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti Nabi SAW mengakikahkan Hasan dan Husain, kemudian daging akikah itu diberikan kepada para tetangga atau orang-orang yang berada di lingkungan itu. Itu tidak dikhususkan kepada fakir ya, tidak dikhususkan kepada orang-orang miskin. Itu bedanya nanti dengan daging kurban. Kalau daging kurban, ba'isal fakir, orang-orang yang kesusahan, orang-orang fakir, itu jelas itu untuk kurban. Jadi ada pengkhususan untuk orang-orang miskin. Tapi kalau kurban tidak, kalau akikah tidak, tidak ada pengkhususannya. Baik dia orang kaya, orang miskin, tapi memang sebaik-baik hidangan, kembali lagi kepada hadis Nabi, sebaik-baik hidangan adalah hidangan yang diberikan kepada orang-orang fakir, anak yatim. Jadi kalau bisa mengundang anak yatim, undang anak yatim, orang-orang fakir, kemudian baru kemudian orang-orang yang ada di sekeliling kita. Namun tidak ada pembatasan itu sebenarnya. Allahu a'lam bissawab.